Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Jumpa kembali dengan Gopur Edu. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Gopur Edu akan share sesuatu pada Bapak Ibu, yaitu membuat halaman Romawi dan angka di Google Doc. Hal ini sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu yang ingin membuat proposal, kemudian ingin membuat laporan dan lain sebagainya, sehingga nanti hal ini wajib diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa Bapak Ibu klik like, komen, dan subscribe agar Gopur Edu semakin semangat berbagi manfaat. Terima kasih. Dan hari ini kami telah menyiapkan sebuah makalah yang nanti akan kita gunakan untuk praktek. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, Bapak Ibu harus mengetahui dua hal tentang Google Doc ya. Yang pertama mengenai header dan footer. Jadi seperti ini, ketika Bapak Ibu di sini kita bisa membuat footer. Ketika header dan footer ini diberi tulisan ya, kami berikan contoh seperti ini, kita coba. Maka otomatis halaman selanjutnya itu akan mengikuti apa yang kita tuliskan tadi. Itu harus dipahami Bapak Ibu agar nanti paham tutorial kita kali ini. Dan yang kedua Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami, di Google Doc kita tidak bisa memasukkan nomor halaman berupa angka Romawi. Jadi kita coba masukkan, kita terapkan seperti ini ya. Nanti kita tidak akan bisa masukkan angka Romawi, sehingga cara termudah untuk membuat angka Romawi melalui header ataupun footer. Baik Bapak Ibu semuanya, setelah Bapak Ibu memahami dua hal yang kami sampaikan tadi, saatnya kita lanjut ke tutorialnya. Baik Bapak Ibu, pertama kali yang akan kita lakukan adalah membuat halaman di cover yang pertama. Silakan di sini diklik dua kali untuk menampilkan footer. Selanjutnya kita ketengahkan dulu, kita tulis halamannya, dan nanti ini bisa kita hapus kalau tidak membutuhkan di cover. Selanjutnya di bawahnya akan berubah semua menjadi angka Romawi 1. Selanjutnya, agar kita bisa merubah halaman selanjutnya, kita akan menambahkan batas halaman. Silahkan di sini klik sisipkan, kemudian di sini ada batas halaman dan diklik batas bagian bersambung. Kemudian kita ke halaman selanjutnya dan kita mengancentang, hubungkan ke sebelumnya. Maka otomatis halaman footernya akan hilang. Dan di sini baru kita bisa memasukkan angka Romawi kedua. Ini angka 1, ini angka yang kedua. Kemudian untuk halaman selanjutnya, kita samakan prosesnya, kita taruh kursornya yang di paling bawah ya dari halaman tersebut seperti ini. Kemudian kita masukkan batas halaman bersambung lagi. Kita klik sisipkan, kemudian batas halaman, batas bagian atau bersambung. Setelah seperti itu, kita lakukan langkah yang sama, kita ancentang yang hubungan ke sebelumnya di sini. Kemudian baru kita ganti nomornya sesuai daftar isi, yaitu angka Romawi ketiga. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, jika di cover tidak memerlukan halaman ya, nanti bisa kita hapus ya. Kita ke atas lagi aja, karena memang biasanya tidak digunakan, kita hapus saja di sini. Oke, sudah terhapus, dan halaman 2 dan halaman 3 tetap ada. Selanjutnya halaman berikutnya tetap kita taruh kursornya di bagian bawah,
kemudian kita sisipkan lagi, kita klik batas halaman, kemudian yang paling bawah diklik. Oke. Baru setelah itu nantinya kita bisa memasukkan halaman selanjutnya. Dan di sini kita akan menambahkan halaman yang angka. Jadi kita tinggal klik di sini di samping kanan bawah opsi, kemudian nomor halaman, kemudian kita pilih dimulai dari, ya ini pengaturannya samakan aja, kemudian kita terapkan, maka otomatis angkanya akan keluar. Kita tinggal mengatur di mana tempatnya, yang ini Romawi dan yang di bawahnya angka, dan ini nomornya masih 2 Bapak Ibu ya. Jika tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika hal ini terjadi, silahkan nanti Bapak Ibu pergi ke opsi lagi, kemudian ke nomor halaman, dan mengganti yang sebelumnya 1 menjadi angka 0, seperti itu. Kemudian kita terapkan dan hasilnya kita akan mendapatkan nomor 1 dan halaman di bawahnya akan otomatis mengikuti. Kita coba dulu ya, ini kita buat halaman ketiga. Oke, sudah di sini akan otomatis memberikan nomor halaman yang ketiga. Oke, Bapak Ibu sudah berhasil. Kita telah sukses membuat nomor halaman berupa angka Romawi dan angka. Jadi, Bapak Ibu tidak akan kesulitan lagi jika membuat proposal ataupun makalah. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Bila tidak keberatan silahkan klik subscribe, like, dan komennya agar nanti Bapak Ibu tidak akan ketinggalan video-video yang keren lainnya. Baik Bapak Ibu, itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.